Halo netizen, ini adalah Daihatsu Copen. Nah, ini adalah sebuah K Roadster dari Daihatsu. Nah, sebetulnya ini gue juga udah pernah nge-review Daihatsu Copen yang dulu pernah dimasukin oleh Astra Daihatsu Motor, yaitu ATPM Daihatsu di Indonesia. Cuma ini adalah yang versi EU tahun 2022 dan ini adalah yang edisi Robe atau Robe lah ya. Pokoknya di belakang itu ada emblem bertuliskan Robe dan ada beberapa ornamen yang beda dibandingin Copen yang di versi ATPM ya. Tapi yang penting di bagian depannya itu masih kayak Copen generasi pertama ya, yaitu bulat-bulat, cuma kalau di versi yang standar ini agak lebih tajam karena bentuk lampunya tuh kayak V-shape kebalik gitu. Dan emang ini mobil tuh kecil banget ya. Nih kalau misalnya gue zoom out tuh kerdil banget karena emang K-car kan ada batasan panjang, lebar dan tinggi, dan ini tuh benar-benar kecil gitu. Jadi memaksimalkan space yang ada di dalam. Dan untuk yang versi Copen Robe ini, lampunya tuh tajam begini ya, bentuknya kayak V shape kebalik seperti yang gue bilang tadi. Beda sama Copen Cero yang bentuknya tuh ngebulet kayak Daihatsu Copen generasi pertama. Dan lampunya ini udah canggih, jadi untuk lampu LED DRL-nya ini ya LED gitu ya, dan untuk lampu dekatnya dia sudah LED proyektor. Cuma untuk lampu sen dan lampu dimnya masih halogen. Fog lamp pun juga masih halogen biasa. Lanjut ke samping, untuk velg ini masih sama seperti yang dari 2014 atau 2015 dulu ya. Velgnya palang 5 double spoke seperti ini dengan ban yang berukuran 165/50 R16, jadi nggak gede-gede banget gitu ya. Untuk rem, depan disc brake, di belakang tromol, dan sudah lengkap dengan ABS, ABD, brake assist, traction control, stability control, dan bla bla bla. Dan yang gue suka dari Copen ini adalah mayoritas dari panel-panel bodinya itu plastik, kayak kap mesin, fender, bagian-bagian dari pintu, dan sampai belakang itu banyak yang plastik. Karena di Jepang itu kalian bisa convert ini menjadi mukanya yang Cero, atau mungkin mau ganti warna, itu bisa banget. Jadi benar-benar se-customizable itu di negara asalnya. Untuk di bagian fender, ada lampu sein di bagian samping. Untuk spionnya, dia modelnya tuh yang nempel di pintu gini, jadi modelnya tuh pedestal ya kalau orang bilang, dan dia warnanya tuh hitam di bagian cup spionnya atau cover spionnya. Untuk pilar A di bagian framing kaca depannya juga warnanya hitam gloss, handle-nya warna silver, dan ada akses keyless entry. Untuk kuncinya sendiri dia seperti ini, jadi sudah keyless ya, ada tombol lock dan unlock, sama ada kayak kunci manualnya gitu. Di bagian sini juga ada tangkinya. Dan untuk pintu belakangnya atau di bagian belakangnya ya, ini tuh sama uniknya seperti di bagian depannya, benar-benar beda gitu dibandingin K-car biasa yang lebih ke mobil keluarga. Kalau ini malah roadster, mirip seperti Honda S660. Untuk lampunya juga mirip seperti di lampu depannya, jadi ada bagian yang kayak ngejebleh ke bawah gitu, dan lampu senjanya sudah LED berikut dengan lampu rem. Tapi untuk lampu mundur dan lampu sein masih bohlam. Di bagian sini juga ada emblem Copen Robe. Di sebelah kiri juga ada emblem Bilstein, karena yang versi Robe ini kayak semacam paket tuning juga yang dapat shock dari Bilstein. Ada Hymer Supplement di bagian pintu bagasinya, dan ada kayak semacam tatakan plat nomor yang ada aksen hitamnya gitu, dan mufflernya itu juga gede gitu ya, ada dua. Dan untuk bagasinya sebetulnya di bagian sini tuh ada switch gitu ya, cuma ada juga switch dari interior. Nah, ini adalah kondisi bagasi kalau atapnya lagi dilipat. Jadi bisa dibilang kecil banget tuh, cuma segini doang nih. Ini ada pembatas dari sini sampai sini. Jadi that's it. Kalau misalnya nggak ada atapnya, itu beneran lega. Jadi bisa buat koper kabin pesawat gitu ya, mungkin 2 atau 3 biji gitu. Jadi beda jauh dibandingin kalau si atapnya itu lagi dilipat. Oke, yuk sekarang kita tutup aja, dan di juga soft closing. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Daihatsu Copen tahun 2022 ini. Nah,
karena ini sebuah K-car, jadi ada batasan mesin dan tenaga ya. Untuk mesinnya, dia 660cc, 3 silinder turbo, dengan tenaga 64 horsepower, karena itu memang tenaganya juga dibatasi ya. Untuk torsinya, 103 Nm, dan sebetulnya Kopen ini punya dua pilihan transmisi, manual 5 percepatan atau transmisi CVT. Dan dulu, waktu dimasukin oleh Astra Daihatsu Motor, yang dijual resmi ke Indonesia itu cuma yang versi manual, sedangkan kita nggak bisa beli yang versi otomatis, jadi cuma khusus orang internal Daihatsu aja. Tapi kalau kalian beli di JDM CBU Cars ini, kalian bisa beli yang versi otomatis seperti unit yang kita lihat ini. Untuk ruang mesin juga ini ramai banget ya, padet, kayak udah nggak ada ruang untuk nambah apa-apa lagi gitu. Untuk ruang mesin juga uniknya dicat tapi warna hitam, jadi nggak sewarna bodi ya, karena tadi bodinya kan bisa dilepas pasang. Untuk cupnya nggak ada peredam karena emang bahannya tuh semacam polikarbonat atau plastik gitu ya, karena emang ya bisa diganti-ganti. Oke, yuk langsung kita tutup dan kita cek ke interiornya. Untuk interior juga ini minimalis sekali karena emang mobilnya nggak begitu besar. Untuk di unit ini joknya udah pakai jok Recaro dan bahannya tuh masih fabric yang agak ngegrip gitu ya, semacam gludru yang halus juga. Ada seatbelt 3 titik dan pengaturannya cuman recline sama sliding. That's it. Gak banyak, tapi yang keren tuh dia two-tone gitu ya. Di bagian tengahnya tuh kayak warna saddle tan dan di bagian pinggirannya warna hitam. Oke, sekarang kita masuk aja. Dan karena dia sudah menggunakan keyless entry, jadi untuk nyalain mesinnya juga gampang banget, tinggal injek rem dan tekan engine start button di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Oke. Halus sekali. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Daihatsu Kopen. Nah, untuk interior ini juga beda sama K-car biasanya yang agak lega tapi ke atas gitu ya. Tapi ini tuh sempit banget beneran. Jadi di posisi duduk gue yang udah pas gini, gue tuh masih agak kesempitan di bagian kanan karena door trim itu mepet banget ke sisi dalam. Untuk orang yang sebesar gue ya, mungkin kalau ada yang lebih kurus gitu badannya, ini mungkin nggak terlalu masalah ya. Nah, karena ini yang versi Robe, dia ada beberapa aksesoris di interior dan eksterior juga ya. Salah satunya adalah setirnya ini. Jadi untuk setirnya dia menggunakan setir dari Momo, dan kalau setir original dari Daihatsu Kopen itu mirip persis, bisa dibilang sama ya, kalau dibandingin sama Daihatsu Terios. Jadi dia plek-plekan setirnya. Tapi kalau di unit ini dia menggunakan setir dari Momo. Pengaturannya dia cuma bisa tilt doang, tapi belum bisa teleskopik. Di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan audio, ganti mode, dan di tengah ada klakson sama airbag pengemudi. Ada pedal shift juga untuk menaikkan dan menurunkan gigi yang versi CVT ini. Dan di bagian sini ada tuas lampunya, dia belum auto, ada switch fog lamp juga, dan belum ada triple turn signal. Di sebelah kiri ada tuas wiper yang ada intermittentnya. Instrument cluster juga cukup oke tampilannya, dia masih serba analog gitu ya. Di sebelah kiri ada tachometer, di tengah ada speedometer yang cuma sampai 140 km per jam doang, dan di sebelah kanan ada fuel gauge. Di bawah kiri ada layar digital yang isinya odometer sama gear indicator, terus ada trip A, trip B, eco indicator, idle stopnya udah berapa lama, dan balik ke odometer. Di sebelah kanan ada jam digital, temperatur dari luar, konsumsi BBM rata-rata, dan sisa jarak tempuh. That's it. Jadi nggak banyak tapi ya nggak kosongan juga ya. Lanjut ke sebelah kanan dari dashboard ada ventilasi AC yang ini kayak nggak bisa ditutup, dan di sebelah sini ada pengaturan kaca spion tapi nggak bisa dilipat secara elektrik. Ada window lock, ada tombol untuk matiin auto stop startnya, dan ada tombol untuk mematikan traction control dan stability control. Di bagian bawah ada pedalnya, masih model gantung, dan sudah ada footrest di sebelah kiri. Dan uniknya di unit ini tuh karpetnya tuh Jepang banget ya, kayak checkered flag gitu. Ini benar-benar otentik dari Jepang kayaknya. Untuk door trim, ini tuh hampir semuanya plastik dan cuma di bagian sini doang yang ada fabric berwarna tan kayak di jok. Door pocketnya ini juga kecil banget, cuma model
jaring ini doang dan nggak begitu lebar ya, paling cuma buat naruh handphone gitu atau dompet. Handle pintu chrome, tombol central lock di sini, ada speaker. Untuk Twitternya ada di bagian pilar, tapi biasanya kan di bawah, ini malah di atas karena emang lebih dekat ke telinga ya. Di bagian atas ada sun visor yang ini juga agak unik ya, makanya itu ditariknya dari depan gitu ya, bukan dari belakang karena engselnya dia ada di depan. Ada spion tengah, manual dimming, dan ada satu buah lampu kabin yang ini kecil banget. Dan dia mikanya tuh di smoke ya, jadi kalau malam itu kayaknya agak kurang efektif ya. Sun visor kiri juga sama, ada di sebelah kiri dan cuma ada airbag warning doang. Head unit nggak ada karena ini yang versi audioless, jadi kalau di Jepang kan emang ada head unitnya, tapi ya bahasa Jepang gitu, takutnya pas udah nyampe sini dia nggak dipakai karena ya nggak semua orang ngerti bahasa Jepang kan, makanya masuk ke Indonesia ini dia nggak pakai head unit supaya kita bisa nambah head unit sendiri. Di bagian kabin sini tuh juga bener-bener mepet ya, karena emang ruangannya tuh nggak banyak kayak mobil-mobil pada umumnya, makanya kayak ventilasi AC cuma satu di tengah sini, dan di kabin ini jadi cuma tiga ventilasi, biasanya kan empat gitu ya minimal, ini malah tiga. Dan tombol hazard saya ada di sebelah kiri, exhaust button-nya di kanan, pengaturan AC juga sudah lengkap karena dia sudah menggunakan automatic single zone climate control. Suhu paling dinginnya 17 derajat, paling panasnya 32,5 derajat, jadi suhunya tuh jauh gitu ya range-nya. Ada fan speed di sini, sirkulasi udara, arah AC lengkap ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan. Ada defogger depan dan defroster belakang. Ada knob temperatur di bagian bawah, mode AC, dan buat matiin climate control-nya ya. Dan ini dia, tuas transmisi dari Daihatsu Kopen yang bertransmisi otomatis ya. Dia CVT, ada mode drive, ada mode sport juga, dan ada manual mode yang bisa dioperasikan lewat tiptronic di tengah sini atau pakai pedal shift yang ada di balik setir. Degated, dan ini yang unik gitu ya, karena di Kopen yang dijual secara resmi oleh Daihatsu Indonesia waktu itu cuman yang bertransmisi manual aja, entah kenapa yang versi otomatis itu nggak dijual resmi gitu ya. Di belakang sini ada power outlet 12 volt dan ini ada indikator untuk atapnya ya, jadi kalau misalnya lagi di operasi ngebuka atau nutup, dia ada lampunya berkedip di bagian bawah situ. Di tengah sini ada parking brake, dan di sekitarnya itu ada banyak tombol ya, ada tombol buat jendela kiri dan kanan, dia auto up down. Terus di bagian sini ada pemanas jok untuk jok kiri dan jok kanan, sama ada switch untuk ngelipet atau buka tutup atapnya ya. Untuk menutup itu tinggal kita dorong ke dalam aja, nanti kacanya akan turun dulu dan deck belakangnya itu akan naik, baru nanti atapnya akan naik ya. Nah seperti ini, tunggu decknya turun dulu. Nah sampai ada bunyi beep gitu, dan kalau misalnya udah beep tapi lampu ini masih nyala, tandanya kita harus ngencengin hood latch yang ada di bagian sini ya. Kita kencengin sebelah kiri dan kita kencengin sebelah kanan. Nah kalau ada bunyi beep terakhir, itu tandanya atapnya udah ketutup dan indikator yang di tengah ini udah mati ya. Untuk headroom sendiri, kalau misalnya atapnya lagi tegak gitu ya, tinggi gue 170 cm, masih ada 4 jari, jadi masih cukup oke sebetulnya. Dan khasnya mobil Jepang banget ya, dia memanfaatkan space itu dengan baik. Jadi di center console ini tuh ada penutupnya yang bisa dikunci. Nah, di dalam itu ada laci penyimpanan sekaligus tombol untuk membuka bagasi dari dalam. Jadi saking sempitnya gitu ya, dia naruh tombol bagasi itu di sini. Unik banget. Dan ada dua buah cup holder di belakang. Dan ada satu lagi yang unik karena di bagian glove box sama juga ada kuncinya. Nah, ini ada tuas untuk membuka kap mesin. Jadi naruhnya di sini. Dan ini pinter banget ya kalau dipikir-pikir. Jadi kalau misalnya kita parkir dalam keadaan atap terbuka, kan orang bisa aja iseng gitu ya. Kalau misalnya kita mau parkir dalam keadaan atap terbuka, kita tinggal kunci glove box, kunci laci tengah ini, dan kita bisa parkir dengan aman tanpa ada khawatir gitu ya kalau ada yang mau ngisengin mobil ini. Dan khasnya mobil Jepang juga ada suar ya, atau flare di bagian ruang kaki
penumpang depan. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian interior dari Daihatsu Kopen ini. Ya, sekarang kita matikan dan kita keluar aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Daihatsu Kopen Robe tahun 2022 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi untuk kontak person dari JDM CBU Cars Pondokina ini bisa lihat di description di bagian bawah. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.